Romano, Inter belum ajukan tawaran resmi untuk rekrut Ndombele. Gelandang Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele menjadi salah satu target Inter Milan untuk penguatan lini tengah. Namun, hingga saat ini Nerazzurri dilaporkan belum mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain asal Prancis berusia 26 tahun tersebut di musim panas 2023 ini. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano melalui akun Twitternya, bahwa Inter belum mengajukan tawaran resmi apapun untuk mengamankan tanda tangan Ndombele. Menurut Romano, Inter baru menanyakan mengenai persyaratan kemungkinan transfernya kepada Spurs. Sementara itu Galatasaray juga tetap bersemangat memantau situasi pemain tersebut. Inter belum mengajukan penawaran resmi apapun untuk Tanguy Ndombele, hanya menanyakan syarat kesepakatan dan menunggu keputusan internal, tulis Romano. Selain Inter, gelandang yang pernah dipinjamkan ke Napoli itu juga sempat melakukan pembicaraan dengan Genoa soal potensi transfer. Namun menurut Gazeta, dia menolak pindah ke Genoa setelah mengetahui minat serius dari Inter Milan. Inter ditawari rekrut Van de Beek dan Klaassen di tengah pencarian gelandang baru. Inter Milan dilaporkan telah ditawari untuk memboyong gelandang Manchester United, Donny van de Beek, dan gelandang Ajax, Davy Klaassen. Seperti diketahui, CEO Inter, BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari seorang gelandang lagi menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2023 ini. Sang CEO mengatakan kepada Sky Sport Italia baru-baru ini bahwa klub sedang mencoba menambahkan gelandang dengan karakteristik berbeda untuk menyempurnakan skuad asuhan Simone Inzaghi di jam-jam terakhir jendela transfer. Sebelumnya Inter dikaitkan dengan transfer Maxime Lopez dari Sassuolo yang bisa didatangkan dengan imbalan Christian Aslani. Target lainnya adalah Tanguy Ndombele dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur. Namun kini Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inter juga melakukan pendekatan untuk potensi transfer Youssouf Fofana dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Namun upaya Inter mendapat penolakan dari Monaco. Calcio Mercato kemudian menambahkan bahwa Manchester United telah menawarkan gelandang mereka, Van de Beek, ke Inter setelah mencoba menggoda Atalanta dan Roma agar mau mengontrak pemain asal Belanda tersebut. Hasil drawing Liga Champions, Inter satu grup dengan Benfica. Hasil drawing alias pengundian fase grup Liga Champions telah digelar di Monaco pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Acara tersebut juga dibarengi dengan pengumuman pemain terbaik UEFA 2023. Hasil undian UCL musim ini menempatkan Inter Milan asuhan Simone Inzaghi di grup D bersama Benfica, FC Salzburg, dan Real Sociedad. Salah satu yang menarik perhatian dalam undian Liga Champions ini adalah memunculkan grup neraka, yakni di grup F, di mana AC Milan tergabung dengan Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Sementara itu tim Serie A lainnya, yakni Napoli satu grup dengan Real Madrid, SC Braga, dan Union Berlin di grup C. Kemudian Lazio berada di grup E bersama Feyenoord, Atletico Madrid, dan Celtic.